Ingat, kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Halo John, tadi adalah kronologi ilustrasi lah ya dari Bang Ijal yang kena musibah dalam perjalanan dari Lampung ke Stasiun Gambir. Itu gimana Lek kejadian? Coba lu ceritain nih biar Ice Friend dan Ice Angel terus penikmat dari YouTube-nya Anto Tipek tuh tahu bahwa Bang Ijal tuh kena musibah, ya kan? Heboh kemarin sempat menghebohkan ya. Heboh lah. Pada ngasih informasi yang gue hilang. Makanya biar jadi maksudnya kalau ada orang yang naik bis bisa waspada. Oh iya betul. Ya baru ceritain dari awal lu mula lu punya pirasat lu bakalan ke hipnotis enggak gitu. Lu ceritain dah dari awal nih. Dari awal gua berangkat ya. Iya, dari berangkat lu berangkat jam berapa? Gua berangkat dari Lampung itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Malam itu gua berangkat, gua naik travel dulu sampai ke Bakahuni. Oke. Okay. Gua nyambung lagi tuh. Ya, nyambung lagi. Nyambung lagi, naik kapal. Dah tuh gua. Nah, di kapal itu salahnya gua enggak istirahat. Oke. Okay. Di kapal itu gua main HP lah segala macem. Jadinya waktu gua malah bukannya istirahat, malah gua asikin main HP. Ah. Nyandar lah tuh kapal. Oke. Okay. Gua nunggu bis yang eksekutif enggak dapat. Ya, berapa ya. Jam tuh 2 jam. Tapi ya. Bukannya lo emang maunya bis yang enggak eksekutif. Oh, yang eksekutif dong. Gila lo ngeremen tip. Banyak. Lu dia pas ngejalan. Oh iya. Nah, okay, gua nunggu yang eksekutif dari Merak ke Gambir, gak ada nih. Semua harus turun di Kebun Jeruk. Oke. Nah, gue nyari mobil yang arah Kebun Jeruk tuh banyak. Oke. Nah, banyak yang gak jalan juga. Ada satu bus nih. Busnya itu emang mencurigakan karena gak terkenal, bukan Arimbi, bukan Aju Prima, pokoknya bukan yang sering ada di Merak lah, sering gue naikin. Oke. Nah, gue tuh di situ salahnya, bukan yang biasa gue naikin bisnya. Jadi gue naik bisnya arah Kerambutan, tapi bis biasa. Ya. Naiklah gue tuh. Itu rame sebenarnya. Oh, sebenarnya rame di sana. Nah. Tapi gue curiganya pas nyampe di belokan Merak itu dia pada turun sebagian. Jadi kayak bohongin. Oke. Kayak bohongin pada turun tuh beberapa orang, tiba-tiba jadi sepi. Jadi sepi. Jadi sepi. Ini kalau udah di setting sih mobilnya itu. Jadi gue agak-agak mikir, ah, udah lah enggak apa-apalah. Paling pikir gue. Masalahnya cuman. Posisinya udah malam banget. Udah malam banget gue harus mepet tuh waktunya karena kan ke Gambir harus sampai jam 6 pagi. Gue harus turunnya di Kebun Jeruk nih. Nanti kan naik Grab lagi dari Okay. Nah, naiklah gua tuh. Set, naik di Merak menuju Gambir, terus pas belok kan banyak yang turun tuh. Udah pikir gua enggak apa-apa lah, gua enggak ada firasat apa-apa tuh. Yeah. Naik udah set, masuk Serang. Handphone masih gua pegang. Oh gitu. Masih gua pegang, masih main HP. Wah, tiba-tiba tuh ya keluar dari Serang, udah masuk nih mobilnya ke Serang, gua keluar dari masuk tol ke dari keluar dari Serang tuh ya, tol lagi arah mau ke Kebun Jeruk. Oke. Okay. Gua tidur tuh, tidurnya memang kelip-kelip aja, tapi masih sadar lagi, Oke. Okay. Sampailah di daerah Tangerang lah tuh, Tangerang. Dah, itu mah benar-benar pules, gua enggak ngerti lagi tuh. Mungkin kalau ditarik juga tas gua enggak kerasa. Oh gitu. Beneran. Pules gua segala macam dah. Udah gua peluk nih, tasnya gua peluk kayak gini nih. Ini tasnya ini nih. Oh, tasnya ini ya. Iya, tasnya ini. Udah gue peluk kayak begini. Itu susah loh padahal ya. Itu pala gue nyalir di jendela aja. Bangun-bangun udah mau nyampe ke Bajiruk tuh. Oke. Tas gue posisinya udah kebuka. Itu ada powerbank juga. Powerbank sama handphone tuh gue taruh situ. Ditarik semua. Dan kacamata gue beli sama Bambi Miki pun diangkut juga. Diangkut juga kacamatanya. Luar biasa sih malinya. Dan apa ya? Aduh gue ini bingung. Jadi ada yang nolong gue nih, tapi gue pilih gue, dia juga yang maling. Nolongnya gimana maksudnya? Coba, mas katanya, apa namanya, di telepon, katanya handphonenya pakai handphone saya, segala macem tuh ya. Oh, pas kemarin? Iya, yang kemarin ini. Gue tuh curiganya sama dia itu juga. Gaya-gayanya emang kayak yang dulu gue pernah lihat, muka-mukanya. Tapi gue gak mungkin menuduh dia, orang gak... Ya kan, namanya di bis rame, gue mau meriksa tas dia. Tapi gue feeling dia itulah, dia minjemin handphone kan, segala macem. Karena gue curiganya dia tuh bilang gini,
gue bilang gini, apa HP itu mah sebenarnya HP jelek, emang udah nggak dijual juga, udah nggak laku. Dijual gitu, jadi orang itu kayak bengong gitu. Jadi kayak, ah, HP mana nggak laku, katanya gitu. Iya, soalnya saya mah penting data-datanya doang. HP itu mau kalau dijual juga nggak ada harganya, sebenarnya gitu. Emang HP udah hancur, sebenarnya. Dia kayak kesel itu kan kayaknya dia tuh. Oh gitu ya. Berarti tadi yang apa, yang nomor telepon yang kamu suruh telepon itu nomor kamu? Iya. Ya nanti kalau HP-nya ketemu, saya telepon ke situ ya. Katanya kayak gitu coba. Kan iya, aneh iya, kan? Iya, iya. Berarti di dia dong HP-nya. Iya. Masuk akal nggak? Iya kan? Masuk akal, oke. Nah itu kata gue, waduh kayaknya. Gue meriksa orang ini, gue nggak enak kan? Dia tuh botak, pung. Pakai celana pendek, botak palanya, pakai tas. Pilih gue, tuh handphone gue itu di tas dia itu. Widih. Tapi gue ngeri juga mau nuduh dia, karena gue takutnya enggak juga kan. Nah itu posisi udah di mana posisinya? Dari Kebon Jeruk. Jadi dipesenin Grab, dia juga turun di Kebon Jeruk. Pikir gue tuh belum turun si copetnya, karena dari Serang ke Kebon Jeruk itu enggak ada yang turun-turun. Dari Tangerang tuh ke Kebon Jeruk tuh enggak ada yang turun bisa. Enggak ada turun. Enggak ada orang, jadi feeling gue masih di situlah orangnya. Cuman kan gue mau geledah satu-satu, si orang-orang itu nggak mungkin. Yeah. Gue udah minta tolong nih sama si supirnya sama keneknya. Pak, HP saya kehilangan, bisa tolong diperiksa nggak, Pak? Waduh, saya nggak berani diperiksa, kata supirnya. Gue udah mau udah laporan ke supir sama keneknya tuh. Dia nggak berani diperiksa juga, karena apa ya, dia takut mungkin ya. Takutnya kan dikenal. Nah, lo tahu nggak di situ ada lagi nggak yang kena selain lo? Banyak, ada 4 orang ternyata. Oh, lah taunya ada 4 orang gimana? Jadi gua duluan nih yang tahu sadar hilang. Set. Hah, gua mana? Gua udah gupek kan macam. Bu, lihat enggak ada orang di sebelah saya tadi? Iya, saya tadi lihat, kata ibu tuh kan, Bang. Ada orang di sebelah Bapak tadi, mepet-mepet, saya juga agak curiga, cuma saya enggak berani, kata dia menegur. Berarti ya. Gua ngoceh-ngoceh kan di situ sampai ke depan, ke belakang. Gua taunya penumpang lain pada bangun juga. Bangun. Meriksa lah semua tuh barang-barang dia. Ada yang hilang juga, ada yang udah dibeset nih. Apanya? Dikalungin kan. Oh, yang kalung. Iya, dipakai tali yang kalung itu. Nah, dibeset tuh. Itu lebih mudah kayaknya lah. Iya, makanya. Dia lebih enak bener tinggal tes ya kan. Pikir dia dengan dikalungin amat tuh. Kerasa, gak taunya malah gampang banget dia ambilnya. Oh, jadi ada 4 orang? Ada 4 orang, terus ada lagi orang kayaknya rapi. Tasnya juga kayaknya orang-orang dari mana gitu, kantoran sih kayak kantoran. Rapih lah, pakai bahan segala macam. Dia naruh di samping sini nih, di saku dia. Di saku. Di samping. Dia cari, nggak ketemu juga tuh. Handphone dia hilang. Jadi dia pakai lacak, pakai Google segala macam, udah nggak ketemu lagi. Ini malingnya kayaknya udah kawakan sih, langsung di red start ulang kayaknya tuh. HP gue langsung gak ada jejaknya. Ini nih di apa? Langsung udah di setel pabrik kayaknya. Setel pabrik. Iya. Setel pabrik. Pabrik langsung nggak bisa lagi dicari, dilacak pakai email juga nggak bisa. Oh, pokoknya ampun lah. Ya pokoknya semuanya buat kalian hati-hati lah. Buat pelajaran ya. Buat pelajaran. Untuk perjalanan terutama dari Dari Merak ke Jawa atau ke Bekasi atau kemana aja. Pokoknya jangan malam hari. Kalau bisa siang hari. Siang hari ya. Malam itu isi copet semua, ada kong kali kong. Beneran dah. Copet semua. Gue itu sebenarnya udah tahu, cuman gue ketiduran. Gue udah tahu. Mobil itu bakal isi copet semua. Gue udah tahu. Cuman gue ketiduran ya. Kayak berarti emang apa namanya le? Lu juga nggak punya, nggak boleh punya handphone mahal-mahal selama lu masih mengendarai bis dari Lampung ke Jakarta. Betul. Kayaknya gitu. Gue beli HP yang ini aja loh, beli HP yang pegopean aja. Yeah. HP yang gue pegopean aja. HP Nokia jadul dah kalau bisa ya, berarti gue bisa dihubungin aja kan. Nah itu. Dan nasib bagusnya lagi nih, koper gue, hand dompet gue, SMP gue tuh gue masukin di bagasi bawah tuh, guys. Selamat jadinya dompet. Oh, jadi koper ditaruh di bawah. Iya, bagasi. Gitu ya? Oh, jadi, aman. Gua enggak terlalu nyesek karena dompet gua enggak kena. Kalau dompet gua kena tuh KTP, SIM, oh itu parah. SNK. Waduh, itu pening kan? Pening, ngeruwet pokoknya harusnya. Terus lo untuk mengadukan bahwa lo kecopetan ke istri lo gimana tuh, ya? Lo sempat dapat omelan enggak sih? Waduh, gua kan dulu seminggu sebelumnya itu bini gue kehilangan HP tuh. Oh gitu. Seminggu sebelumnya bini gue kehilangan HP, gue ngomel-ngomel sama dia. Oh, ngomel-ngomel. Wah, ini yang udah keempat kali ya, mah. Kalau oh, udah empat kali. Empat kali dia. Jadi gue, empat kali dia. Buset dah ini, kehilangan HP. Ceroboh banget sih, gue sempat ngomel juga. Ceroboh banget, ini HP udah sering banget hilang, lagi hilang. Jadi gue bisa ngomelin dia seminggu lalu. Kayaknya ini gara-gara ajab gue kemarin ngomelin bini gue tuh. Jadi kayaknya, waduh, gue jadi gue laporan ke bini gue, bini gue malah ketawa. Bini gue malah ketawa. Oh iya, Pak, hilang ya Pak HP-nya. Katanya oh, gitu malah gitu. Iya. Aduh, cuman ya udahlah, namanya juga musibah ya. Jadi ya,
untung aja ya HP papa belum ganti katanya. Oh gitu. Iya, kan kemarin gue sibuk minta ganti aja sama orang rumah. Lu mah ganti aja mah HP-nya udah kayaknya udah gak layak nih gue bawa. Udah gak layak ini, aduh, udah ganti LCD tuh 3 kali. Oh gitu. Itu HP dari gue sebelum nikah 2004 atau 2016 sampai ya, 2022, 6 tahun. Itu HP yang kalau enggak salah beli di Korea bukan? Bukan, oh, Korea mah udah lewat lagi. Udah di adik gua. Oke. Okay. Jadi itu udah 6 tahun, jadi udah harus di-upgrade sebenarnya handphone itu. Udah lama. Ke Korea mah gua udah tahu apa tapi itu. Ya, udah baik. Jadi apa ya? Gua baru tahu loh ternyata emang banyak banget rintangannya ya. Terus kalau jalan malam sih. Oh iya. Kalau jalan siang mah enggak terlalu karena enggak ngantuk kan. Malam. Pokoknya kejahatan itu karena ada kesempatan. Wih, jadi lu kayak banget. Ada salah sih. Ayo sama ayo. Yang sering ada di TV-TV itu ya. Sama. Kejahatan itu ya karena ada kesempatan pokoknya. Jadinya hati-hatilah, waspadalah. Waspada. Siapa itu ya? Nah, coba buat kalian nih kalau yang napi. Wah, iya Bang Napi itu. Kejahatan itu bukan karena ada niat. Tapi ada kesempatan. Tapi karena ada kesempatan, bener. Ya, jadi dia itu sebenarnya mungkin gak niat, cuman ada kesempatan. Jadi karena gue ketiduran, ya udah disikat dia. Bener sih, kata Bang Napi itu bener. Hati-hati, waspadalah. Waspadalah. Tapi kalau gue tuh denger cerita lo nih kayak udah gak pantas kalau menurut gue ya, zaman sekarang banyak copet-copet. Iya, pikir gue juga. Masih ada loh, ternyata Jakarta tuh keras, men. Jakarta keras. Itu bukan Jakarta loh. Jakarta lah, orang gue total hilang di Jakarta. Orang Merak kok. Iya, pokoknya dari Merak, gue gak tahu ya dia Merak sih di mana. Cuman, pokoknya hati-hati lah udah dari Merak ke itu tuh. Gak masih dari Merak, mungkin di mana-mana kayaknya banyak. Masih banyak. Mau dari rambutan kek, mau dari Bekasi kek, mana. Kalau kita nyalalai ya tetap aja bisa hilang. Yeah. Orang gue pernah nemuin ibu-ibu, koper di bagasi dia bisa hilang. Di dalam berantem sama si keneknya, iya ini koper saya enggak ada di bagasi gimana? Kira saya tadi koper ibu, mungkin diambil orang itu. Lah kenapa mas, kok bisa? Karena HP saya itu koper saya, kenapa mas kasih ke orang yang turun di sana? Jadi bisa juga diambil orang, karena dia ngaku koper dia tuh. Pokoknya hati-hati aja dah. Iya terus, kayak gitu tuh sebenarnya apa ya? Ya musibah ya, dibilang musibah juga iya, tapi ya karena kita nyalalai juga iya. Iya. Jadinya ya udahlah, karena udah wayahnya kata orang, udah wayahnya ganti HP. Benar. Aduh. Tapi ya dengan kejadian ini lo harusnya bisa mawas diri lah. Iya, ya. Aturan dengan yang pertama pun gue harus udah bisa ini sih. Udah bisa tahu namanya udah ketiduran gue itu pak, udah kejadian yang kedua, makanya gue dibilangnya apa tuh ya, keledai aja nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama. Nanti gue dibawa lebih parah dari keledai dong ya. Keledai lo bisa kena dua kali lo, malingan di bis dulu tuh udah tahu sebenarnya banyak copet ya, cuman kok aduh udahlah emang apes. Tapi Instagram lo, Facebook apa segala macam aman kan? Aman ya, semua ya. Udah di backup lagi ya. Aman, email juga aman, nggak apa-apa lah. Gua ikhlas, mungkin lu lagi butuh ya pak ya. Mudah-mudahan lu nonton. Mudah-mudahan lu nonton ya yang nyopet HP. Para pencopet ya. Terima kasih gak pakai data gua buat yang macem-macem. Jangan kayak gua dihack. Instagramnya. Tapi mudah-mudahan balik lagi sih. Mudah-mudahan balik lagi nih, lagi diurus. Ya udah le, pengalaman lu sungguh-sungguh banyak inspirasi lah buat orang yang memakai jasa bis ya. Bis ya, apalagi khususnya dari Merak sampai Bekasi atau Jakarta ya, itu hati-hati. Harus waspada. Ya. Kata-kata terakhir dong buat yang nonton nih, untuk para penonton. Ya itu tadi dengan kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi semua waspada. Oke, terima kasih Bang Jale. Oke. Semoga dapat handphone lagi yang bagus. Amin. Rezekinya makin banyak. Woi, job manggung kan banyak. Woi. Rencana mau beli handphone yang berapa nih? Yang 10 juta ke atas lah. Nah, iya. Lu kembalikan lagi lu sama satu aja. Oh, yang GoPay aja, yang GoPay. Ya udah, John. Makasih, semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian. Selalu waspada dan waspada. See you.